Ya, baik para pemirsa. Saat ini saya berada di Kadul.Sbd. Ini pemirsa lihat sendiri jalan utama kantor daerah dari sudut jalur 30 ke arah Teropong. Ditutup oleh warga yang merasa memiliki lokasi tanah. Kalau ibu pemirsa lihat sendiri keadaan dari warga yang menutup jalan ini, mereka semua mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah setempat menutupi jalur jalan untuk akses. Oke. Beberapa dinas. Seperti ini keadaan jalur yang mereka tutup. Dari dinas kesehatan sampai ke dinas perhubungan, sepanjang perkiraan yang mereka sampaikan beberapa waktu yang lalu 25 kali 200 meter. Ini kondisi terakhir. Oke. Guys, para pemirsa, terima kasih.